lihat tadi ada yang pelajar, ada yang SMA, bisa angkat tangan? SMA? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah ini. Ada yang mahasiswa? Wah, ada yang S2? Lagi S2? Luar biasa. Wah ini ada yang dari Kristiani, ada yang dari Islam ya, ada di sini. Baik, ini ada kenangan 100 tahun Kiai Abdul Rasihan. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti dialog ilmiah lintas agama dengan tema keselamatan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus dalam tanda tanya. Baik, kita akhiri pembukaan materi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami mohon kepada moderator acara ya, Dr. Andes Ali Mahfuz untuk memimpin jalannya dialog. Kepada beliau kami persilakan. Dengan
bisa dimulai dari sekarang, bisa dibagi 10 menit atau terserah, yang penting 20 menit kami berikan waktu kepada Ibu Hafiz. Kenapa? Mau berdiri monggo, duduk monggo, silakan. Yang pembicara punya hak mau berdiri monggo, mau duduk silakan, tidak ada masalah. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Selamat pagi saudara. Saya akan berkata dengan tema keselamatan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus. Perbedaannya hanya di sana tanda tanya, di punya saya tidak ada. Mungkin punya saya malah mesti dikasih tanda seru. Keselamatan itu ada dua macam kalau di dalam Alkitab. Apakah itu oleh perbuatan baik atau oleh iman? Jadi pilihannya hanya dua. Dan sekarang yang akan saya bahas adalah keselamatan oleh perbuatan baik. Ini dianut oleh mayoritas agama lain atau semua agama lain di luar Kristen, bahkan oleh sekte-sekte tertentu sangat banyak di dalam Kristen. Saya berpendapat bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Saya berikan dua alasan. Pertama saja, karena Alkitab mengatakan bahwa manusia di luar Kristus yang belum percaya kepada Kristus sama sekali tidak bisa berbuat baik. Saya katakan sama sekali. Kita lahir sebagai orang berdosa, kami percaya dosa asal ya, dan karena itu kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Ini menyebabkan manusia di luar Kristus itu sama sekali tidak bisa berbuat baik. Hal ini bisa terlihat di dalam ayat-ayat di bawah ini, karena kotab ini harusnya Al-Qur'aniyah, maka saya berikan ayatnya. Pertama saya akan menunjukkan Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kejahatan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya ingin tekankan tiga kata yang saya garis bawah merah. Segala itu bukan sebagian, tapi segala. Bukan sebagai besar, segala. Selalu, bukan kadang-kadang, bukan sering. Selalu membuahkan kejahatan secara transfiguran, ditambahkan lagi semata-mata. Ayat ini saja sudah lewat jelas untuk menunjukkan manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Lalu kita pada posisinya Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Lagi-lagi ada pada segala. Bukan bagian, bukan bagian besar, segala. Dan yang aneh adalah kata yang saya beri warna biru, kesalehan. Kalau dikatakan segala dosa, harus apa? Ini segala kesalehan kami, seperti kain kotor. Jadi saya ini yang mengucapkan ini adalah orang beriman. Jadi bahkan bagi orang beriman kepada Kristus, kesalehannya tetap di hadapan Tuhan itu bercacat celah begitu rupa, sampai digambarkan seperti kain kotor. Lagi-lagi menunjukkan tidak memungkinkan berbuat kesucian yang betul-betul sempurna. Itu tidak ada masuk akal yang dihitung. Ayat yang selanjutnya, Roma 3:12. Semua orang ramai nyaran, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak usah dijelaskan. Poin E, Roma 6:20. Sebab waktu kamu berdosa, kamu bebas dari kebenaran. Tambah dosa, tambah kebudakan. Taat 100% kepada dosa, sehingga tidak ada apapun yang baik yang bisa dilakukan. Ditambah lagi bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran sedikit pun. Saya masih ada ayat lain, tapi saya tidak ada waktu untuk menjelaskan semua, karena waktunya 20 menit. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman adalah dosa. Tindakan yang kelihatannya baik, misalnya menolong orang miskin, tetap dianggap dosa. Itu mungkin baik dalam tanda manusia.
tapi tetap tidak baik berdosa dalam tanda salah. Mengapa? Pertama saudara, tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kami kepada Allah atau Yesus. Yohanes 14:15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih taat terbaik. Kalau kasihnya tidak ada, hanya taat lahiria, itu tidak taat. Kedua, kalau tindakan itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10:31. Jika kau makan, atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi ada dua ini persyaratannya. Tak ketaatan didasarkan kasih, dan ketaatan didasarkan untuk memuliakan Allah. Baru baik. Sekarang pertanyaannya, apakah orang di luar Kristus yang tidak percaya dia bisa punya kasih kepada Tuhan dan bisa melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan? Saya ingin mengatakan, kasih itu buah Allah. Galatia 5:22. Dan hanya orang yang percaya punya roh kasih pada Allah. Kami percaya tidak bisa ada dalam diri orang yang bukan orang percaya pada Kristus. Takut bisa. Kasih tidak bisa. Kalau kasih tidak ada, ingin memuliakan Allah, pasti juga tidak ada. Jadi, pada orang yang bukan orang percaya itu taat atau dalam tanda kutip menanam perbuatan baik, itu dilakukan dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan, dilakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, atau kalau dijawabkan, dilakukan tanpa peduli Tuhan. Karena saya tanya, perbuatan baik yang dilakukan tanpa peduli Tuhan, apakah itu baik? Sudah dilakukan. Jadi itu alasannya kami berpendapat tidak ada perbuatan baik. Lalu bagaimana selamatkan perbuatan baik? Baiknya tak bisa. Alasan kedua, seandainya dia bisa berbuat baik, perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Galatia 2:16-21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang didengarkan oleh karena penutup Taurat. Kenapa penutup Taurat tetap berbuat baik? Tidak bisa dikenalnya, tidak seorang. Ayat 21. Sekiranya ada kebenaran oleh pengetahuan, sia-sia mati itu. Justru karena manusia tidak bisa baik, tidak bisa dikenalkan karena berbuat baik, Yesus harus jadi manusia mati. Kalau yang bisa, sia-sia mati. Jadi bahwa Yesus mati itu membuktikan tidak bisa perbuatan baik itu menghapuskan dosa, membenarkan orang. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau saudara naik motor di jalan, melanggar peraturan lalu lintas atau dibilang, satu minggu lagi kemarin, saudara, aku berbuat salah. Apakah ada yang dihapus? Aku tebus dosa. Aku berbuat baik. Tetangga kiri kanan muka belakang bantu berat, bantu uang berat, bantu semua. 10 orang. Sampai ada pertanyaan. Cuma ada apa ini? Dan ada tanya, sudah punya kesalahan ini. Betul lagi. Tapi saya sudah menembus dosa. Baiknya ini. Dan saksi sudah semua. Mereka bersaksi betul lagi. Mereka berdua, yang berbuat baik untuk kami. Saya tanya saudara, kalau HP-nya waras, apa orang ini dibebaskan? Dikian ini, hukum dunia pun sebetulnya tidak percaya perbuatan baik menghapuskan kejahatan. Hukum Allah dalam Alkitab juga demikian. Karena itu, tidak bisa tidak dibutuhkan cara yang lain oleh Allah. Bukan menyuruh manusia bertobat dari dosa, berbuat baik. Bukan. Dibutuhkan cara lain. Dan cara lain itu adalah penebusan atau penggantian oleh Kristus. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya kita hidup, tidak hidup untuk dia sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk Kristus mati untuk mereka. Kata ini yang dibuka, bisa diterjemahkan untuk kepentingan
demi jadi Kristus mati menggantikan ini kita. Kita berdoa. Waktu merasa hukuman harus untuk kita. Nege, Yesus menggantikan. Hukuman menimpa dia, menggantikan dia. Itu yang dimaksudkan dengan penggantian. Dan itu yang dimaksudkan kalau kami pada Yesus sebagai penebus juru selamat dosa. Di sana tiga dan enam, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya pada dalam kiranya yang tertulah dipukul dan ditetap, tapi dia tak ditambah karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan tapi kita ditimpakan kepadanya. Bagian akhir Tuhan telah menimpakan kepadanya itu kejahatan kita sekalian. Kejahatan iman juga lagi lagi Kristus menjadi sebab mengganti kita. Kita yang berdosa, kita yang dari diukur-ukur, dia menggantikan, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Karena itu sudah dia lakukan. Sekarang keselamatan tinggal gampangnya. Hanya tinggal beriman. Tidak usah perbuatan baik apapun. Hanya percaya pada Yesus. Sebelum diserang sudah bisa. Ya. Saya dengan dasar-dasarnya, Yesus 2:8-9, sebab itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Ditambah lagi, itu bukan hasil pekerjaan. Pekerjaan dan usaha ditumpuk oleh Paulus untuk menekankan buah perbuatan baik. Sama sekali tidak punya andil untuk ketamatan. Hanya iman. Jangan ada orang yang menganggap diri kalau perbuatan baik punya andil untuk keselamatan. Saya selamat, Bapak ini tidak misalnya. Berarti saya lebih baik dari dia. Saya boleh berpegang. Tapi yang berkata, jangan ada orang memberikan diri. Jadi tidak mungkin perbuatan baik punya adil. Yang kedua, Kisah 115:11, kita melihat yang warna biru. Itu ada orang-orang Kristen Yudaisme yang tergolong sesat. Mereka mengatakan di kalau kemudian sudah menurut adat istiadat yang dimaksudkan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tapi Paulus dan Barnabas dengan cara membantah pendapat mereka. Dan terus saudara, Paulus dan Barnabas hanya iman. Mereka iman dan perbuatan baik. Lalu kita lihat dalam ayat 5, bahwa ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua. Sidang Yesus dalam yang pertama. Perhatikan, semua rasul, kecuali Yudas yang sudah mati, semua penatua. Dan kalau kita baca terus, ada 9, oleh iman. Saya tidak ada waktu membaca, tapi jelas sidang berpihak oleh Paulus dan Barnabas. Ada 11, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Sama seperti mereka juga. Jujur, sidang seluruh rasul penatua percaya keselamatan karena iman saja. Saya lanjutkan lengkap yang di sini. Lukas 23:42-43. Ini penjahat yang bertobat di kayu salib. Saudara, penjahat ini nyaris tidak punya perbuatan baik. Tapi Yesus melihat dia beriman. Dan Yesus menjawab, hari ini kau bersama dengan aku dalam Firdaus, artinya surga. Dijamin keselamatannya pada dia tidak punya perbuatan baik. Jadi saudara, kita melihat di sini mutlak kalau memang perbuatan baik punya andil, orang itu tidak mungkin masuk surga. Orang itu harus berbuat. Tapi bahwa dia hanya beriman, nyaris tidak berbuat baik, dijamin masuk surga, menunjukkan dia diselamatkan hanya karena iman. Tanpa iman, cuma terbaca menantikan juga. Waktu saya masih ada 5 menit, mungkin Pak Ijal mau menambahkan.
Lalu saudara, ada ayat yang lain yaitu Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat ke-24, dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ada kata-kata kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu apa? Sesuatu yang ada di dalam diri Allah, yang membuat Allah mau memberikan sesuatu anugerah kepada orang yang tidak layak terima. Kalau saudara kerja sama saya lalu dikasih lagi 5 juta, itu upah. Tapi kalau saudara diam-diam tidak bikin apa-apa, saya kasih 5 juta per bulan, itu namanya anugerah yang muncul dari kasih karunia. Nah, di sini oleh kasih karunia artinya anggir kita tidak ada di sana. Lalu dikatakan ada kata-kata dengan cuma-cuma. Kalau dengan cuma-cuma, free, gratis. Nah, kita beroleh penebusan. Berarti penebusan dosa kita yang berakibat pada keselamatan itu memang bukan karena anggir kita di dalam atau bukan karena jasa kita, amal perbuatan kita, tidak. Karena seperti dibilang tadi, kita dihadapan Allah tidak ada perbuatan baik. Kalau tidak ada perbuatan baik, apa yang kita mengandalkan untuk diselamatkan? Karena itu maka begitu Kristus mati, maka penebusan diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Lalu beberapa ayat setelah itu, yaitu ayat 27 dan 28 dari Roma pasal yang ketiga. Jika demikian, apakah dasarnya untuk berbenah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Berarti di sini perbuatannya betul-betul dibuang. Kita, urusan kita dibenarkan. Lalu kita jadikan melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perbuatan baik. Jadi dalam Kristen keselamatan itu hanya iman, bukan karena perbuatan baik, bukan juga iman plus perbuatan baik. Bukan iman ditambah perbuatan baik, seluruh perbuatan baik dibuang di dalam urusan keselamatan. Jadi kalau ditanya, apakah orang Kristen perlu berbuat baik demi keselamatan? Perlu berbuat baik untuk yang lain? Boleh. Tapi demi keselamatan, orang Kristen tidak memerlukan perbuatan baik untuk keselamatannya. Lalu ini di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi perhatikan kata-kata yang digaris ini, hanya dalam Kristus Yesus. Lalu juga di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di situ saya berbacakan yang bergaris bawah saja, yang telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Lalu di dalam ayat yang ke-33 pasal yang ke-9 dibilang, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi lagi-lagi di sini yang ditekankan itu adalah berbuat. Karena itu saudara, semua kita yang berbuat baik, jika perbuatan baik kita itu tidak bisa menggenapi kuasaan yang tadi sudah dibacakan atau diceritakan oleh Pak Budi, berarti di hadapan Allah perbuatan baik kita itu tidak dinilai sebagai perbuatan baik, bahkan dinilai sebagai kotoran kain kotor. Kain kotor di situ itu bukan kain pel, kain lap meja, bukan. Kain kotor di situ kalau diperiksa pada kain pembalut wanita waktu datang bulan. Seluruh kebenaran kita, seluruh amal kita, perbuatan baik kita di hadapan Allah, Allah lihat seperti kain pembalut. Siapa saudara pikir masuk akal kita? Saudara, Tuhan, saya mau masuk surga, saya mau selamat. Apa pikirnya? Kain pembalut. Hanya orang gila yang bisa melakukan hal itu. Karena itu saudara, maka supaya diselamatkan, kita tidak perlu melakukan perbuatan baik karena semuanya hanya berdasarkan iman pada Kristus Yesus. Nanti setelah kami selamat, baru nanti berbuat baik. Tapi sebelum selamat, perbuatan baik kita ada. Karena itu saudara, semua Kristen mengajarkan, semua orang, siapapun juga, seluruh manusia tidak ada perbuatan baik. Hanya iman pada Kristus yang membuat orang itu bisa diselamatkan. Selain itu, maka semua orang yang tidak beriman pada Kristus, dia akan pergi ke neraka jahanam dengan seluruh perbuatan yang dia kira adalah perbuatan baik.
dakwah suat hamba yang terkasih. Cuma perlu saya sampaikan pembicaraan dari Islam supaya tidak memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh pembicara dari Kristen ya. Ini hanya presentasi yang perlu disampaikan dari pembicara Islam. Jadi bukan menanggapi apa yang disampaikan oleh dua hambanya ini ya, gitu. Monggo silakan. Saya sangat awam dalam Islam sehingga kalau digunakan kata-kata yang lazim dalam Islam tapi tidak pernah didengar di dalam Kristen dan yang jadi mohon pihak Islam pada waktu memberikan materinya kata-kata seperti tadi ada kata mubalik, kata saya tidak tahu apa sih. Jadi tolong diberikan terjemahannya begitu supaya saya bisa mengerti. Terima kasih. Yang perlu nanti digarisbawahi oleh para peserta dialog apa yang disampaikan oleh Bu Hambanya ini nanti juga mungkin bisa dijadikan sebuah sumber pertanyaan yang di akhir nanti supaya tidak keluar dari jalur. Yang pertama, pembicara menyampaikan bahwa tema yang ada di depan ini, di belakang kita ini itu bukan tanda tanya, tapi sebuah harga mati, itu yang pertama. Yang kedua, iman kekristenan yang ini bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan manusia ya. Tidak komentar, ini tugas moderator untuk menyampaikan. Bukan komentar Bapak, ini tugas moderator untuk menyampaikan kepada peserta supaya tidak keluar dari jalur. Jadi kita ini sudah menjadi tugas moderator, Pak. Mohon maaf, Ustaz, ini sudah tugas diri. Jadi saya mohon maaf bahwa tugas moderator ya seperti ini. Jadi kami harus menyimpulkan supaya nanti dipahami oleh peserta baik dari Islam maupun yang Kristen ya. Jadi supaya nanti tidak keluar dari jalur. Karena selama saya jadi moderator di ABM, sering kali peserta menanyakan sesuatu yang sudah dikeluar dari jalur dan adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbuat sama sekali. Makanya ini saya sampaikan supaya dipahami bahwa yang disampaikan oleh dua hambanya ini bahwa dia menyampaikan bahwa kasih hanya dimiliki oleh pengikut Kristus. Tolong ini dicatat, kasih itu hanya dimiliki oleh pengikut Kristus, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh iman di dalam Kristus. Itu yang kesimpulan yang boleh saya catat dari dua pembicara ini ya. Jadi ini perlu saya sampaikan, kalau tidak saya sampaikan nanti tidak begitu paham ya. Baik, untuk selanjutnya proses selanjutnya kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kepada dua pembicara. Kami minta perlu pembicara Kristen mendefinisikan perbuatan Islam. Nanti Bapak, nanti Pak. Begini Bapak, waktunya karena sudah habis, kita tetap disuruh waktu penyampaian beliau sampai di sini. Tentang nanti bagaimana selanjutnya nanti mengalir berjalan selanjutnya. Sekarang tugas Ustaz berdua untuk menyampaikan presentasi sesuai dengan tema. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera kepada yang lain. Saya ucapkan terima kasih, rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT. Kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Lupa kita juga aturkan salam dan salawat ke Nabi Muhammad SAW. Berkat biola, saya sampai hari ini bisa menemukan agama yang benar. Terima kasih, saya bisa langsung bertemu muka dengan Pak Esra dan Pak Budia Sali. Kita di sini dialog, santai aja, nggak usah tegang-tegang ya penonton, santai aja, garuk-garuk, santai. Tadi sudah dijelaskan panjang-panjang oleh Pak Budi dan Pak Islam bahwa keselamatan itu hanya diperoleh karena beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya saya kasih tanda tanya ini. Dulu saya sewaktu masih Kristen, saya yakin sekali bahwa Yesus itu penolong saya. Jadi kalau ada orang berdosa, kemudian Anda, dosa-dosa Anda akan ditebus dengan hanya beriman kepada Tuhan Yesus, maka hanya orang bodoh yang tidak menerimanya. Jadi kalau ada janji keselamatan, tadi dikatakan bahwa manusia modalnya berdosa, selalu berbuat salah, bagaimanapun dia tidak bisa lepas dari perbuatan salah. Hanya beriman pada Yesus lah, maka Anda akan terbebas dari dosa. Apakah seperti itu?
Tadi saya katakan bahwa hanya orang bodoh yang menolak tawaran yang sangat menggiurkan ini ya. Tapi ingat ya, tawaran itu datangnya dari mana? Kalau tawaran itu datangnya dari Allah berdasarkan sumber yang valid, tawaran itu dari para nabi, tawaran itu dari Yesus sendiri, hari ini juga saya kembali jadi Kristen. Tetapi jangan Anda gantungkan keselamatan Anda hanya karena ucapan seorang nabi yang katanya Rasul Paulus. Paulus bukan nabi, tapi mereka katakan itu Rasul. Paulus tidak pernah menerima firman Tuhan. Coba Anda periksa seluruh Alkitab, kapan Paulus menerima firman Tuhan? Tidak pernah diucapkan bahwa saya menerima firman Tuhan, gagal-gagal dan sebagainya. Pasti larinya ke Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu tanda-tanda yang sah. Kita mungkin akan usahanya bisa bahas Roh Kudus nanti. Saya lanjutkan. Karena apa? Dulu saya waktu masih Kristen, saya justru menemukan ayat-ayat yang kontradiksi hanya ternyata juga ada di dalam Bible. Makanya Bible itu unik. Kalau di satu sisi nanti ada kata bahwa Yesus Tuhan, tetapi di satu sisi ayat yang lain diterangkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, Yesus itu utusan, Yesus itu nabi. Dan banyak sekali ayat-ayatnya itu. Alhamdulillah, memang Allah itu maha besar. Meskipun Alkitab, kitab suci yang sudah diturunkan itu kepada para nabinya, kita masih bisa ditunjukkan kebenaran-kebenarannya. Jadi meskipun Alkitab itu banyak dirubah-rubah, ternyata kita bisa menyelidiki ada cacat-cacatnya yang bisa kita periksa di dalamnya. Itulah sebabnya orang Kristen mudah sekali menjadi Islam. Kenapa? Kita gak usah membayi mereka dengan ayat Al-Quran. Pasti mereka menolak 100% karena mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, adalah Nabi palsu, Al-Quran adalah dari setan dan sebagainya. Tetapi orang Kristen kalau disuruh periksa kitab sucimu sendiri, mereka akan terbelalak. Kenapa? Pertama, saya katakan tadi bahwa janji keselamatan tidak pernah ditetapkan oleh Yesus, tetapi sebaliknya Yesus malah mengajarkan apa? Bisa Anda baca dalam Yohanes 17:3, ini sangat terkenal sekali ayat ini ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini syahadat, ini sumpah setia yang harus diucapkan pertama kali kalau orang Islam mengatakan ini syahadat. Dan saya yakin waktu ini mengajarkan pada murid-muridnya, Yesus mengutamakan ini, bahwa murid-muridnya harus paham ini. Ingat, yang pertama apa? Hidup kekal. Tadi diceritakan bahwa manusia, dosa dan sebagainya, Anda perlu pertolongan dari Nabi Isa, dari Yesus dan sebagainya. Ternyata Yesus sendiri mengatakan apa? Anda kalau kepingin hidup kekal, alias dapat surga, Anda adalah harus mengenal satu-satunya Allah, percaya pada satu Allah, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Jadi topik pada hari ini dikatakan bahwa kalau Anda mau beriman dan percaya pada Yesus itu adalah Tuhan, Anda akan selamat, maka Anda bisa baca di dalam Yohanes 17:3 bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu pada murid-muridnya. Tadi banyak disebut bahwa hanya beriman dan sebagainya tanpa perbuatan iman toh bisa Anda bayangkan. Apakah hal itu lumrah? Karena doktrin iman toh ini juga dibatalkan oleh Yakobus. Yakobus mengatakan apa? Hanya perbuatanlah yang menyelamatkan kalian. Seorang pelacur itu selamat karena dia berbuat. Dia mengamankan seorang yang mau dibunuh. Bukan hanya beriman. Tetapi Paulus mengatakan imannya aja, Yesus itu sebagai Tuhan kamu selamat. Dibantah oleh sendiri oleh Yakobus. Yakobus itu adalah murid langsung dari Yesus. Paulus bukan murid Yesus. Banyak ayat-ayat pertentangan itu, bahkan Pak Budi itu sudah mulai cerita itu masalah Yakobus dan Paulus itu saya juga baca. Tetapi tadi sudah disinggung bahwa nggak usah pakai perbuatan beriman kok, cukup
Rumus bilang perbuatan itu yang menentukan kamu surga atau tidak. Oke. Dan juga kalau kita melihat kesadarannya orang Yahudi, ini bisa kita baca di dalam Perjanjian Lama. Jadi ada tali merah benang merah antara ajaran Yahudi dan ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mati dan akan menebus dosa-dosa kalian semua dan kalian di sini masuk surga semua. Hanya karena kalian menganggap aku sebagai Tuhan, tidak pernah Anda dapatkan ayat itu dalam Alkitab. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu pada murid-muridnya. Jadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diajarkan Yesus itu tidak ada kontradiksi. Sama, kalau dalam Yahudi, Shema Israel Adonai Elohim itu Adonai Echad. Ini adalah diucapkan saat sembahyangnya orang Yahudi satu hari dua kali mengucapkan kalimat ini sampai hari ini. Dan itu juga diterapkan oleh Yesus pada murid-muridnya. Yesus tidak pernah mengajarkan macam-macam, yang diutamakan adalah sembahlah Allah saja. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa hanya beriman pada Yesus ada selamat, bukan seperti itu. Karena di dalam Perjanjian Lama tidak ada satu ayat pun nabi-nabi mengajarkan bahwa keselamatan itu nanti diperoleh oleh Yesus. Kalau keselamatan sudah ada di zaman Nabi Adam, nabi-nabi pertama waktu turun pertama kali yang dibahas pasti adalah dosa waris. Tetapi Anda baca di dalam semua kitab Perjanjian Lama yang memakai ini adalah kitab Tanah, kitab sucinya orang Yahudi hingga detik ini. Yang Anda yakini itu adalah Perjanjian Lama. Rabi-rabi Yahudi sangat tersinggung itu kalau dikatakan itu Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru, padahal kitab suci itu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Yahudi. Jadi tidak ada kontradiksi. Kalau dikatakan bahwa Yesus, Nabi Adam mewariskan dosa waris dan sebagainya, pasti nabi-nabi pertama kali turun yang diajarkan adalah dosa waris, dosa waris, dosa waris. Ternyata tidak ada. Perjanjian Lama kita cari, tidak ada dosa waris. Dan perlu penebusan pun juga tidak ada. Jadi itu penekanan saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Samin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sangat berbahagia sekali bahwa saya bertemu dengan kedua saudara saya tercinta, Bapak Pendeta Isra Yusuf dan Bapak Biasanya. Saya sudah hidup dengan Pak Isra ini kurang lebih hampir 10 tahun. Janji-janjian dulu sudah bertemu. Saya diundang ke Kupang terjadi. Ketemu-ketemu Jakarta terjadi, ketemu di mana-mana terjadi, akhirnya jasa besar Abdullah Wasian Foundation. Lebih banyak kerinduan itu terrealisasi. Jadi saya sangat bersyukur ini kesempatan emas. Selesai mendengarkan presentasi dari Pak Edi dan Pak Musa ini, betul-betul sangat mendambakan keselamatan ini. Dan saya kira beliau juga tentu akan mencari keselamatan ini. Saya sendiri mencari keselamatan, semua orang di sini menginginkan keselamatan ini. Ini adalah momen emas, kesempatan emas kepada Pendeta Israel Bensong dan Budi Asali untuk menjelaskan, membuktikan, Pak sekali lagi saya ulang, untuk membuktikan bahwa ajaran yang Bapak sampaikan itu benar. Kalau itu benar, mungkin kita di ruangan ini akan ramai ikut Bapak Pendeta Bensong sekarang juga. Sekali lagi, tolong membuktikan bahwa itu benar. Karena apa? Karena apa yang Bapak sebutkan tadi itu adalah the claim of truth. Itu pernyataan atau claim kebenaran. Kalau Bapak ceramah di gereja, haleluya, puji Tuhan, selesai, tamat, Bapak disini tidak bisa maaf. Tidak bisa, sekarang disini tidak bisa. Bapak bicara di sini dalam dunia akademik, dalam dunia-dunia, Bapak harus mengajukan bukti.
benarkah apa yang Bapak katakan? Kalau Bapak tidak bisa membenarkan, berarti klaim Bapak gugur. Sama dengan kami Islam. Al-Quran bukan bukti kebenaran, itu adalah klaim kebenaran. Maka apa yang dilakukan oleh Abda, apa yang dilakukan oleh Zakir Naik, apa yang dilakukan oleh Pak Kristo adalah berupaya untuk memberikan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Sekarang kami menuntut Bapak pada hari ini, tolong berikan bukti kebenaran dari ayat-ayat yang Bapak sampaikan. Betulkah Yesus mengajarkan begitu? Betulkah orang yang umatnya Yesus melakukan itu? Betulkah di sinagoga mengajarkan seperti itu? Betulkah ketika Yesus di bait Allah mengajarkan seperti itu? Benarkah orang beramal dan menyembah Yesus sebagai Tuhan di Israel atau di Galilea? Itu yang saya ingin dengarkan dari Bapak-Bapak. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Karena ini dialog ilmiah. Saya tertarik. Bapak mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam iman kepada Yesus. Sementara partner saya mengatakan bahwa keselamatan itu adalah beriman kepada Allah. Nah, ini harus kita uji mana yang benar. Jangan kita terima saja ini bukan gereja, Pak. Ini adalah dialog ilmiah. Nah, yang kedua, Bapak mengatakan bahwa tidak bisa selamat karena perbuatan baik, itu buktikan. Dan pihak partner saya juga akan membuktikan. Jadi tidak bisa hanya klaim-klaim seperti itu saja. Jadi sekarang ada kesempatan, mungkin kesempatan emas kepada Pak Esra, kepada Pak Budiasani, buktikan, dan kalau memang benar berakan kita berbimbing untuk Bapak. Kemudian saya kira begitu. Selanjutnya, saya ingin penjelasan apa itu perbuatan baik. Di sini ada ini kita belum diskusikan, saya meminta karena di sini ada keselamatan hanya kepada Tuhan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita diskusikan perbuatan baik itu kan itu apa ini? Itu hanya perbuatan baik jadi seperti apa? Lalu kemudian Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan ini pencipta alam semesta? Ya, jadi Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan adalah penguasa alam semesta, gitu. Ya, jadi Tuhan adalah penguasa alam semesta. Jadi Tuhan pencipta alam semesta dan Tuhan penguasa alam semesta kita sepakat semua. Itu bagus sekali. Saya kira tidak perlu banyak-banyak. Yang saya tunggu adalah bukti-bukti yang akan disampaikan oleh kedua pembicara ini. Jadi kita tunggu. Bila tak diperdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.